Hello guys, welcome back to Isan Gaming. Kini saya akan bermain game Brawl Star. Ya, hanya saja main saja ya, main tetap main guys. Oke, pada kali ini gue jadi gini guys. Gue nggak lagi berita sedih ya tuh hari untuk gue dan juga tuh kalian semua yang nonton ini yang setia nonton. Sepi nggak sepi tapi nggak apa-apa ya. Oke, gue nggak lagi main Brawl Star. Alasan saya nggak main Brawl Star. Oke, yang pertama itu gini guys, soalnya gak ada lagi main guys, gak ada lagi teman bermain Brawl Star game ini. Teman saya gak ada lagi main game ini Brawl Star. Jadi ya mau gimana lagi ya, ya itu. Oke, yang kedua, ini kan susah payah nih nge-push trofi nih. Ada yang aliansi, ada yang musuhnya kuat. Dan bahkan di mode liga baru aja nih. Loh, saya katakan nih. Ini aja sampai naik turun nih. Meskipun naik turun terus. Kalau misalnya patah menyerah, ya misalnya dapat berapa? Mau dapat gold, 2 diamond sampai ke legend master sampai ke sini, guys. Yang ini, guys. Ya, jadi nge-push trophy, ada yang aliansi, ada pula yang langsung tercidu, langsung tuh misalnya musuh ada di musuh di mana guys, di nah itu guys, di daun, langsung kita mau ke daun itu musuhnya pun langsung nembak atau langsung menyerang kita, terus kan otomatis kan langsung turun. Itu alasan saya nge-push trophy itu susahnya naik turun nge-push trophy. Dan bahkan jarang lah bermain saat ini Brawl Star ya, karena ada sebulan kurang lah ya. Dan bahkan bermain game aja saat ini hanya main game Genshin Impact. Ya, hanya bermain Genshin Impact aja. Ya, main Genshin Impact aja guys. Alasan yang ketiga, ya yang ketiga itu selanjutnya mungkin sih ya teman gak ada, nge-push trophy susah, lalu jarang bermain, ada banyak apa ya, misalnya di dunia nyata, misalnya bantu apa lah ya, membantu orang tua atau apa, mungkin gitu ya. Tapi mau gimana lagi guys, ya bantu yang itu. Oke, selanjutnya saya ini nggak lagi main Free Fire karena pasti suatu saat nanti hilang nanti ya, pokoknya itu ya hilang tuh ya, akun mau hilang dan juga mau di nggak bisa lagi diaktifkan lagi, nonaktifkan ya akun Free Fire, nggak lagi main Free Fire ya. Gue hanya main game satu doang aja, itu Genshin Impact lah. Kalau jika mau alasan-alasan lainnya, gue akan sambung atau sambung nggak sambung. Tapi gue sambungin ke Bang Scott. Videonya ada di deskripsi. Ya, di deskripsi. Ya, mau gimana lagi ya? Itu alasan saya, guys. Alasan saya. Pertama, nge-push trophy susah. Aliansi nge-push trophy. Dan juga jarang main. Hanya satu fokus game aja main Genshin Impact. Tapi tenang aja. Bagi yang suka main game Genshin Impact sambil terserah mau ada sambilan main Brawl Star dan main game lainnya, misalnya dari Brawl Star itu misalnya Genshin Impact, Free Fire, PUBG ML, PUBG ML, Free Fire itu nggak main lagi, sudah pensiun 3 game itu, Free Fire ML, PUBG itu tidak main. Genshin Impact ya gue main lah ya. Nanti gua akan aku sering-sering lah upload meskipun lama sekali, enggak berapa minggu, 2 kali sekali, 3 kali maksudku nih guys, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, lebih guys karena saya main Genshin aja bakal 11 kali. Jangan lupa follow TikTok gue ya, ada juga di deskripsi ya. Ya, itulah alasan saya enggak lagi main Brawl Star. Enggak ada lagi teman. Hanya main game populer aja ya situ saat ini. 3 buah itu pula lagi ya populer saat ini. Musim saat ini ya. Untuk seluruh dunia, bahkan juga mungkin Indonesia kalian juga tempat kalian tinggal saat ini.
mungkin kalian populer atau nggak populernya main game. Ya, dan apalagi cace-cace. Cace-cace apa tuh guys? Cace-cace apa? Cace-cace yang Brawl Stars ini kan. Dari Super Chill ini, developer Super Chill ini, banyak sekali cace-cacenya guys. Cace-cace itu sampah ya. Sampah bahkan sampai 200 MB, 300 MB. Dari misalnya Brawl Stars, COC, Hayday, ya Hayday, dan juga Boom. Bom yang pantai bom tuh, nah, pantai bom juga memiliki sama cace. Jadi itu alasan saya guys. Enggak saya main lagi karena banyak cace. Developer lainnya kecuali kecuali Super Chill itu, kecuali yang lainnya itu enggak ada cace yang banyak sekali. Ini enggak apa banyak ngebug banyak itu. Tapi enggak apa-apa. Kita tetap itu guys. Saya ini enggak menjelek-jelekkan game Super Chill ini, cuman terserah kalian ya. Itu alasan itu ya sebelumnya gue sampaikan tadi. Itu enggak jarang main Genshin Impact, udah 3 game tuh pensiun. Lalu 3 game pensiun. Ya itu aja sih. 3 game pensiun lalu udah jarang main, temanku enggak ada yang lagi main. Jika mau sambung lagi atau sambung nggak sambung, kalian nonton atau enggaknya, tonton saja di Bang Scott ya, ada di videonya di deskripsi, dan juga follow yang mau yang tadi gue main Genshin Impact sambilan atau lainnya guys, ada di deskripsi TikToknya ya. Mungkin itu aja ya alasan saya ya. Ya itu aja guys. Oke, mungkin 3 atau 4 menit lagi saya akan perpanjang ya, karena kalian tahu lah ya, standar dari YouTube itu 10 menit. Oke, satu lagi. Meskipun ini yang ini enggak pakai trofi, ini pakai ini yang acara trofi ini, ya acara trofi, kreator peta tidak mengurangi trofi ya. Kojiga Liga Bintang acara spesial tidak mengurangi, acara spesial tidak mengurangi. Kalau ini sama kayak Liga Bintang ini sama kayak acara trofi, cuman kreator peta sama acara spesial itu tidak memakai trofi ya, dan tidak mengurangi. Yang mengurangi dan menambahkan itu Liga Bintang dan acara trofi. Jadi gitu ya. Oke. Langsung aja kita main di ini kan, chess ya. Ya, itu alasan saya. Jadi gitu. Oke. Langsung kita main. Jadi itulah alasan saya ya. Jadi itu alasan saya tidak lagi bermain Brawl Stars. Jadi gitu aja guys. Jadi itu saja guys. Mungkin akan disimpan nanti nih, sama kayak channel YouTube-nya si Bang Scott ya. Kalau mau sambung nggak sambung videonya ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa guys, ya nggak apa-apa. Soalnya nanti ku hapus lagi Brawl Stars dan lagi ku main Genshin Impact-nya. Kocika mau apa ya? Mau minta pertanyaan terserah, mau pertanyaan terserah, misalnya di kolom komentar IG, bahkan TikTok atau main Genshin juga nggak, ngeselin Genshin juga nggak apa-apa. Ya itu aja sih kalau jika komentar. Nanti gue pasti ku balas nanti guys. Juga karena ku kasih nanti lope-lope nanti guys. Ya. Kasih lope-lope guys. Kayaknya. Aduh. Itu aja ya. Kayaknya terjebak guys. Ya kayaknya terjebak guys. Mungkin itu aja guys, segitu aja ya.
Ya, kayaknya segitu saja lah mungkin ya. Itu segitu aja ya. Level 96 mungkin berhenti ya, level XP-nya ya. Apabila suara perubahan soalnya saya agak flu ya, perubahan suara. Oke, mungkin segitu saja pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok Genshin Impact kalau jika berminat ya. Kalau jika ada game Genshin Impact mungkin apalah ya. Coba subscribe dulu gratis untuk upload pulsa. Ya, sorry saya suara berubah karena flu ya, demam atau enggaknya ya. Ya, mungkin itu aja. Coba like, comment, subscribe, comment. Like guys, coba like, subscribe. Oke, jangan lupa itu yang tadi guys, follow Instagram dan juga TikTok. Mungkin jangan lupa aktifkan loncengnya meskipun saya jarang sekali upload ya. Jangan lupa lonceng, aktifkan loncengnya supaya tahu notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, mungkin segitu saja ya. Dan cuekin aja yang sedang lewat itu ya. Mungkin segitu aja. Oke, dadah, goodbye.